Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel semuanya aja. Kali ini saya akan membagikan lagi config dari Geekamly kita versi 2.0. Buat teman-teman yang ingin mencoba confignya bisa di-download di kolom deskripsi ya. Nah, ini sangat gelap sekali. Kita di mode astrofotografi ya. Nah, ini ya teman-teman, sangat terang di mode astrofotografi. Juga untuk cara penginstalan Geekamnya dan cara pemasangan confignya bisa dilihat ya di akhir-akhir video. Untuk confignya tersendiri berformat zip ya, jadi berpassword. Untuk passwordnya ada di video, silahkan disimak baik-baik.
Oke teman-teman, langsung saja kita ke cara penginstalan Gcam-nya dan cara pemasangan config-nya. Buat teman-teman yang ingin mencoba config-nya bisa di-download di kolom deskripsi, saya sudah sediakan ya beserta APK-nya. Untuk config-nya berformat zip, jadi berpassword, passwordnya di video. Oh ya, config ini cocok juga buat foto malam maupun foto siang, silahkan dicoba saja. Pertama-tama langsung saja diinstal APK-nya, setelah diinstal lalu dibuka ya. Setelah terbuka lalu kembali lagi, lalu hapus data APK Gcam-nya. Hapus data, lalu hapus semua data, lalu tap OK, buka lagi. Nah di sini teman-teman buat dulu folder config-nya ya. Dengan cara pergi ke pengaturan Gcam-nya, lalu konfigurasi, lalu di sini tap simpan, lalu tap simpan lagi. Nah ini ada tulisan konfigurasi tersimpan, berarti folder config-nya sudah dibuat ya teman-teman. Kembali lagi lalu buka file manager yang tadi. Setelah itu teman-teman ekstrak ya si config-nya yang bernama Sapayuna. Kita saja ekstrak di sini. Setelah diekstrak masukkan password. Setelah masukkan password muncul folder Sapayuna lalu dibuka. Nah, di dalamnya seperti biasa ya. Ada config versi bawaan JPEG sama UV. Lalu ketiga config tersebut ditandai dulu, lalu pilih lainnya, lalu pilih salin, ke penyimpanan internal, lalu ke folder Gcam yang tadi sudah dibuat, di awal ya. Lalu config setuju, lalu di sini tap tempel. Apabila folder config-nya atau folder Gcam-nya tidak muncul ya teman-teman, HP-nya boleh dimatikan dulu atau di restart dulu ya. Nanti hidupkan lagi. Setelah config-nya pindah ya teman-teman, buka lagi APK Gcam-nya. Nah di sini gampang sekali untuk memakai config-nya. Tinggal di tap di sini dua kali layarnya atau diketuk layarnya dua kali. Lalu muncul pilihan konfigurasi. Nah di sini teman-teman pilih yang UV, JPEG atau bawaan, sama saja ya. Lalu tap kembalikan. Ini Gcam-nya sudah terpasang config yang tadi ya. Nah ini hasil untuk Gcam Nikita versi 2.0. Gambarnya cukup bagus ya teman-teman. Oke, segitu aja untuk informasi cara pemasangan config-nya dan cara penginstalan Gcam-nya. Buat teman-teman silahkan dicoba saja ya. Semoga cocok. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Wassalam.